Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Kalong Majapahit. Pada malam hari ini dapat requestan dari teman ya, untuk membersihkan bapaknya yang sedang sakit. Untuk pembersihan penyakit. Bapaknya sakit apa mas? Sakit stroke. Jadi langsung saja kita menghadirkan otom yang terkuat yang bapaknya sakit ini. Dibersihkan dengan masukkan tiap semangat. Ayo langsung saja kita tarik energi terkuat dari bapaknya yang bikin sakit. Energi terkuat di dalam tubuh bapaknya. Jika itu iblis hancur otomatis. Hanya energi terkuat selain iblis. Tarik, Allah masuk. Kemungkinan semua iblisnya tarik dalam tubuh bapak ini. Allah hancur dan semua perjanjiannya hancur. Semua kebaikannya hancur. Siapa ini? Halo? Siluman. Siluman gak ganas banget ya. Ganas. Banter suara nih lebih keras. Jangan menjadi wujud aslinya. Tidak ada tipuan nambah pun semuanya. Apa ini? Apa? Wujudnya sama apa mbak? Isu tadi sembarang kalir. Apa? Biasa jadi apa sampean? Tanda di macan, tanda di kedru. Singgari muring-muring siapa? Ada nggak iblisnya di tubuhnya? Iya. Yang bikin sakit-sakit siapa? Ada itu. Apa yang bikin sakit-sakit? Karena apa? Ikut. Iya. Kasih makan dia itu. Tidak makanya sampai sakit. Sampai sakit. Jadi nggak dikasih makan hotelnya, jadi masuknya dalam tubuh itu jadi medis ya, karena dimakan sama iblis lagi, sama siluman juga. Di situ udah lama mbak? Sudah. Ilmuwan apa? Hotel Nabi Wirid. Semuanya dilakukan sama orang itu. Semuanya dilakukan, ya. Iya. Iya mas. Orangnya minta dibersihkan, iya. Karena nggak usah situ lagi. Kok saya pikir aja ya. Masuk Islam. Jadi wujudnya berubah jadi manusia lagi. Ikatannya terputus, perjanjian dihancurkan. Semuanya yang di dalam tubuh bapak ini, ikatannya perjanjian semuanya hancur, putus. Jika ada iblisnya hancur, tidak ada jalan semuanya. Jika ada jin dan siluman, semuanya pindah ke tanah saya semuanya. Jin pasti setan, siluman. Allah. Artinya semuanya lemah. Jadi kalau semua talinya terputus, perjanjiannya hancur. Masuk Islam. Kalau masuk Islam ini diajak. Jadi masuk Islam harus syahadat dulu ya. Ketika kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Ashadu. Ashadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Sama enggak usah di situ lagi. Ikut saya dikir aja di sini ya, atau di majelis pusat sana. Ya di sana ya, saja. Langsung sana ya. Anak-anak buahnya di diambil semua tuh. Itu yang ada dalam bukunya tuh yang bisa sisa atau yang bekas-bekas yang sembunyi semua terlihat diambil. Yang sembunyi-sembunyi itu semua diambil.
harus kalau kalian kena semuanya. Oh. Bisa kan? Bisa. Ilmunya, cara zikirnya, cara sholatnya, jangkep dengan makanan yang suka masuk. Masuk. Ini langsung keluar ya, kalau tak masukin iya. Lagi yang kedua. Yang kedua ini dari mana ya? Itu katanya itu sakit gatal-gatal. Nggak tahu, atau yang katanya sudah dibersihkan tapi masih ada lagi, langsung nggak tarikan lagi ya. Untuk mbak yang ada di Kediri kalau nggak salah dengan sesuatu. Apa ini? Apa ini? Siluman. Siluman apa? Hah? Siluman apa? Rudian. Siluman kera. Siluman kera. Kera apa? Nomor WA-nya. Fotonya. Saya enggak tahu jelas. Kok di situ ngapain? Ikut. Ikut. Ikut apa kiriman? Kiriman. Kita apa kiriman jujur? Kejujuran. Jika ada kebohongan hancur, bahan lagi-nya dipotong-potong. Kiriman. Kiriman. Sudah lama? Sudah. Kalau orang itu orangnya makan dari orang yang meninggal itu gatal-gatal enggak? Iya pasti. Ngefek? Iya. Ngefeknya apa ke orangnya? Gatal-gatal jadi merah-merah. Oh, itu efek dari siapa? Saya. Kenapa kok kamu makan dari orang meninggal kok gatal? Kenapa? Karena saya enggak mau. Gak suka? Gak suka. Jadi saya pengen gatal-gatal. Jadi lebih parah gatalmu? Kalau boleh tahu, cukupnya berapa? 3. Yang nyuruh cukup? 2. Itu rasanya apa? Gak suka gimana? Jelasin gak suka itu gimana? Gak suka sama omongannya. Gak suka sama omongannya? Iya. Emang omongannya kenapa? Nyakitin. Nyakitin? Pedes itu omongannya? Iya. Apanya orangnya? Iya. Bilangin. Mbakmu di mana sekarang? Hah? Mbakmu di mana? Rumahnya. Sakit, orangnya sakit bang. Kenapa? Tahu kamu apain itu? Bukan saya. Dari kamu. Ya seperti saya. Iya. Tapi bukan saya. Dan nggak usah ikut lagi ya. Tugas saya belum selesai. Tugasmu belum selesai. Tadi wujudnya apa? Kerah. Tugasnya selesai, ikatannya putus, perjanjiannya hancur, talinya terputus. Nah, kamu tahu sengnya minyak tua enggak sekarang? Enggak punya. Kalau orangnya pakai gelang ini kira-kira nah, Nabi masih gatal-gatal enggak? Jadi ini adalah gelang yang sudah diasma oleh Burwani, beliau Sang Hyang Wuraja yang ini karena jadi sudah diasma oleh beliau dan Nabi untuk pengobatan maupun untuk yang hal-hal yang lain pakar goib. Kalau menurut kamu gelang ini apa yang kamu lihat gelang ini?
putih-putih. Putih-putih? Gak bisa menembus. Kalau pegang gimana? Jangan. Hah? Mau. Gak mau? Kenapa gak mau? Panas. Panas? Emang ini bukan dari bangsamu? Bukan. Pernah lihat yang seperti ini? Di dalam koep? Gak pernah. Baru kali ini lihat bumi. Kira-kira dengan isi yang ada di gelang ini, kamu takut enggak? Pasti. Tahu enggak siapa yang mengisi ini? Tahu. Yang isi ini adalah beliau, guru kami, Sang Hyang Wong Cahya Nirwana. Ah, iya, iya, iya. Kamu tahu nama beliau? Siapa itu? Rajanya dalam gaib itu. Rajanya dalam gaib. Iya. Tunduk kamu ya? Hmm? Tunduk? Iya. Pernah bertemu di alam gaib? Tidak berani. Saya selalu ini sudah diasma oleh beliau dari Sang Hyang Wong Cahya Nirwana, guru kami. Saya jamaahnya saja, sebagai jamaah. Kalau yang sudah murid, teman-teman yang senior-senior seperti sang santri itu saya murid. Jadi kamu gak berani. Udah gak pakai lagi. Udah ya, nggak usah di situ lagi. Kemana? Sini aja ikut saya dikir. Enak gak? Dirasakan dulu, mas. Islam itu seperti apa dirasakan? Bisa merasakan itu Islam. Enak gak? Dingin, duduk aja. Islamkan dulu ya. Islam, Assalamualaikum. Langsung terukan kata-kata saya ya. Syahadat dulu ya Mas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah. Illallah. Wa asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Cara sholat, cara zikir masuk. Allah ilmunya masuk. Kata-katanya hilang. Punya orang ini diambil dong. Kata-katanya kelompoknya cuma diambil. Anak-anak buah muka ini semua yang ada di sana, semuanya dipanggil ke sini semuanya. Sudah perintah dari beliau. Masuk tangan kanan kamu. Oh ya, lebih enak ini. Masuk dalam, ada kurungan semua. Tarik ambil selawat. Masuk dalam. Jika pembuka kurungan tidak, ilmunya masuk, makanan masuk, cara sholatnya masuk, cara zikirnya masuk semuanya. Jadi gak usah di situ lagi ya. Mbak yang ada di Kediri ternyata yang masuk siluman kera, gatal-gatal, makanya gatal-gatal. Dan kalau makan dari orang yang sudah meninggal dia nggak mau. Jadi kemarin juga bilang, kok saya makan dari orang yang meninggal kok gatal-gatal. Ya dia yang nggak mau, bukan kok dari tubuhnya. Saya juga heran, makanya lah buat konten kemarin. Sudah ya, terima kasih. Bantu dicek dulu ya, bantu pengecekan ya. Itu yang ketiga nih. Jadi nggak usah tak masukin, dicek aja dulu. Oh, nggak ada fotonya. Ya sudah, terima kasih. Iya. Selamat bertugas kembali, tugas yang baru. Jangan tugas untuk mengandalkan rumah tangga orang lain maupun ya, maupun yang mencelakai orang lain ya. Siap. Keluar dari tubuh mediator. Keluar. Assalamualaikum. Keluar semua anak ibu. Bekas-bekas yang keluar. Bu.
Jadi tadi pembersihan dari jamaah-jamaah yang jauh dari luar kota sama yang ada di sini, minta pembersihan keluarganya. Semoga tayangan kami bermanfaat, dan bila ada kata salah maupun kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari kami, santri kalau mau cobaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.